Halo 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yuniardi Ardi. Ini binatang tapir ya, binatang asli Indonesia. Dia habitatnya itu di hutan-hutan ya, yang kini dikategorikan binatang yang dilindungi karena sudah terancam punah. Kebanyakan habitatnya sudah dijadikan perkebunan sawit, jadi sangat kasihan ya, sangat kasihan nih binatang tapir ini. Ya bersyukurlah kita ditakdirkan sebagai manusia ya. Ya tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu ya, tapir ini dia mungkin juga sudah bersyukur ya ditakdirkan sebagai binatang ya, karena mungkin daripada jadi manusia yang banyak dosanya, mendingan jadi tapir ya. Ya dia suka berendam di air ya. Warnanya hitam dan putih. Ini ciri khas dari tapir Asia Tenggara. Kalau di Amerika Latin itu warnanya hitam semua, jadi mirip babi ya, mirip babi hutan. Kalau tapir jenis di Asia Tenggara ini ada putih-putihnya, mirip panda. Suaranya kayak apa ya? Sayang sekali tapir ini masih diam ya, nggak mau bersuara. Kita belum tahu suaranya kayak apa ya. Oke, kalau kalian mengetahui suara tapir itu seperti apa, tulis saja ya di komen bawah ya. Tapir ini badannya mirip babi, kupingnya kayak badak ya, tapi punya moncong yang agak panjang. Tapir ini masuk binatang herbivora, pemakan tumbuhan. Warnanya hitam dan putih. Dia suka bermain di air. Oke, friends, guys, dan sobat-sobat semua, inilah kira-kira sedikit informasi tentang tapir. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa membaca di kolom deskripsi ya, yang telah kita sadur dari Wikipedia. Oke,
Oke, semoga bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga dan lestarikan satwa-satwa Indonesia. Sampai jumpa lagi. Ayolah kawan, kita bersama jagalah satwa. Ayo lindungilah semua satwa ciptaan Tuhan.